warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Warna Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Blusuk Anak Jombang. Kali ini saya berada di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Dan kali ini di situs Blawu ini diadakan penggalian atau ekskavasi oleh pihak terkait BPCB Jawa Timur ya. Kali ini kelihatan jelas setelah diekskavasi dimulai hari kemarin ya, hari Senin. Sekarang sudah hari Jumat, berarti ini hari kelima. Tampaklah struktur yang sangat besar di sini ya. Dan teman-temannya ini saya belum bisa tanya karena ini kita di sore hari ya. Coba saya akan mendekat. Karena kalau pagi hari atau siang hari itu kita mengganggu orang bekerja. Kalau sore hari ini orang-orang kerja pada tidak mengganggu gitu loh. Kita ambil waktu luangnya gitu. Jadi ini diperkirakan ini candi-candi era-era dari kerajaan Kauripan atau dari sebelum Majapahit gitu. Karena batu-batanya ini ya, tebalnya kurang lebih ini 8. Panjangnya kurang lebih 38 gitu. Dan itu pernah viral ya, makam itu, makam Mbah Blawu itu ya. Sobat ya, ini saya perlihatkan dari timur kita, saya menghadap ke arah barat nih ya. Ini seperti kayak tangga masuk gitu. Saya perlihatkan bentuk dan struktur ini ya, bentuk strukturnya maksudnya gitu. Seperti ini. Dan ini bentuknya kotak-kotak. Dan itu sorot tokek ya, yang ada di pohon besar itu ya. Mungkin ini nanti pusatnya ada di makam situ nanti. Mungkin ya. Karena itu ada makam. Pokoknya kelihatan seperti ada kayak ada candi, biasanya ada makam gitu atasnya. Ini saya perlihatkan dari arah selatan ya, ini ya selatan ya. Batu-batanya besar-besar ini. Saya perlihatkan dari arah selatan ke utara ya, ini ya. Dan di sini dulu itu ada batu yoni dan lingga di sana dulu, sekarang masih ada. Dan ditemukan lingga yoni ini sudah kurang lebih sudah lama sekali kok.
Coba saya perlihatkan batu yoninya ya, dan juga ada sumurnya di sini. Nah, di sinilah tempatnya batu yoni ya. Ini yoni berbentuk kotak di sini. Cuma terpendam karena di sini banyak sekali apa namanya? Limbah abu timah ini ya. Kreatos. Untuk mengangkat ini berat sekali ini. Nah, ini. Besar sekali ya. Itu kurang lebih 50 cm itu panjang lebarnya. Dan juga di sini ditemukan ini sumur ya. Sumur kuno ya. Di sini ini. Ini sumurnya. Karena agak gelap ya ini sore hari itu. Dan ini yang serpiannya batu batangnya ya, yang habis diekskavasi kemarin hari ini ya. Itu oke, sekian dulu ya dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini nanti bisa menemukan yang lebih menakjubkan lagi teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera, salam jas merah. Jangan sekali-sekali tinggalkan sejarah.